Malaysia melakar kemenangan bergaya dalam aksi persahabatan antarabangsa Tier 1 dengan mengatasi Papua Nugini 10-0 di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam tadi. Kemenangan ini menyaksikan Malaysia meneruskan rekod cemerlang dalam aksi antarabangsa bagi tahun ini sekaligus melonjak ke tangga ke-136 dunia. Kita ikuti rangkuman aksi tersebut. Safawi! Azam mengambil. Paulo Josue datang. Ini tidak offside untuk Arif Aiman Hanafi. Cari Faisal dan peluang juga untuk Faisal masuk ke tengah. Juga di Kuala Terengganu, tapi satu lagi datang. Dan ini dia Arif Aiman sekali lagi mendapatkan Azam Azmi Murad dan Paulo Josue. Gerakannya memukau sekali lagi dan Paulo Josue mendapatkan momen untuk mencari hat-trick untuk Arif Aiman Hanafi. Dan itu dia. Ini sudah pastinya